Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pemirsa Celebes. Hari ini Ahad 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, tanggal 24 Oktober tahun 2021, di mana kami berada di Kompleks Berdikari Asir RW 8 Kelurahan Bulurogeng, Kecamatan Bintanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid Jabal Nur sedang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat berlangsungnya kegiatan peringatan Maulid. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Bismillah kecil, hati-hati, Nabi juga pernah lakukan ini. Itu sejarahnya pernah terjadi pada masa Nabi. Awalnya itu Nabi pimpin salat baca Fatihah, basmalahnya besar. Cuma kebetulan pada waktu itu Nabi pimpin salat Isya, ada pemuda kafir mendengar Nabi salat Isya bersama bismillahnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemuda kafir langsung bilang, namanya Tuhannya Muhammad sama dengan namanya kebunnya Musailamah. Di Mekah itu ada seorang laki-laki namanya Musailamah. Ini nanti menjadi lebih palsu. Punya kebun, dia namanya kebunnya Hadikatul Rahman, kebun kasih sayang. Dia samakan nama kebun. Akhirnya karena dia khawatirkan menghina Allah, makanya Nabi pada saat itu mensirikan bacaan basmalahnya. Lalu setelah pindah ke Madinah, Nabi terkadang menjaharkan, Nabi juga terkadang mengecilkan. Jadi membesarkan dan mengecilkan itu dua-duanya pernah terjadi atas diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best.